Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala bab salati ilal an ya anazati. Ini bab salat ya kepada tumbak. Tumbak kecil. Anazani tumbak kecil. Wa bila qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Aun bin Abi Ju'aifah. Dia daripada Aun bin Abi Ju'aifah. Ju'aifah berkata, ya sami'tu abi, aku telah mendengar bapak qala berkata, kharaja alaina, telah keluar bersama kami, atas kami Rasulullah alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati, ya pada waktu ya tengah hari. Fa utiya biwadu'in, lalu ia mendatangkan dengan ya ia mendatangkan dengan air wudu. Jadi kalau wudu, air wudu, wudu wudunya, perlakuannya, cara ya berwudunya. Fa tawaddu'a lalu ia berwudu, fa shalla bina zuhra wal asra, lalu ia salat bersama kami salat zuhur dan salat asar. Wa baina yadayhi anazatun, dan di hadapannya itu ada anazah, tumbak kecil. Wal mar'atu wal himaru yamruna min wara'iha, dan perempuan dan himar berlalu ya mereka dari belakangnya berjalan. Kenapa? Karena sudah ada tumbaknya, enggak apa-apa. Kita pun begitu. Mau jalan sudah ada sutranya, sudah ada pembatas, enggak apa-apa berjalan di situ. Yang penting jangan sampai berada di dalam antara ya penghalangnya dengan orangnya, ya, antara pembatas dengan orang yang jangan sampai ada di situ, jangan sampai ada di dalam itu. Wabillahi taala hadatsana Muhammad ibn Hatim ibn Yazi'in Bazi'in qala hadatsana Syadzan an Syu'bah an Atha ibn Abi Maimunah, dari Atha bin Abi Maimunah qala berkata beliau, sami'tu, aku telah mendengar Anas bin Malik, Anas bin Malik qala, beliau berkata, kana nabi ala nabi sallallahu alaihi wasallam iza kharaja li hajati, apabila beliau keluar untuk hajatnya, beliau keluar untuk hajatnya ya taba'tuhu ana wa gulamun, aku mengikuti dia beserta anak ya, gulam, ini anak kecil. Wa ma'ana ukazatun, dan bersama kami ada tongkat pendek, ukazah. Au asan, atau ada tongkat aja. Au anazatun, atau ada anazah, tumbak kecil. Wa ma'ana idawatun, dan bersama kami ada bejana. Faiza faraga min hajatihi nawalnahu idawata, maka apabila telah selesai ia daripada hajatnya, maka kami ya berikan bejana kepadanya. Nawalnahu, nawalnahu idawata, kami berikan bejana kepadanya. Artinya apa di sini? Hendaknya kita kalau sholat jangan sampai enggak pakai ya sutra. Jangan sampai kita enggak pakai sutra. Allahu a'lam bishawab.